Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan baik ya, sehat selalu, semangat terus. Kali ini saya kedatangan Aerox ya. Ini minta gantiin kampas rem depan dan kampas rem belakangnya ya. Ini udah habis setelannya, udah dalam. Sekalian mau ganti oli mesinnya. Oke, teman-teman ya. Kita ganti kampas depan dulu. Pertama baut ini, baut kaliper kita copot. Cepinya buka dulu ya. Ada dua cepi. Pembuangan olinya di sebelah ini, kiri di bawah deket standar tengah. Ada dua baut ya, baut 12 sama baut 17. Kalau baut yang 17 itu sekalian filter olinya ya. Filter olinya pakai kunci 17. Kita pasang lagi, posisinya begini ya, pernya masuk, filternya di atas. Yang 1 liter tinggal ganti kampas rem belakang. Pergantian kampas rem belakang yang harus dicopot atau dibuka, pertama kita buka knalpot dulu ya. Knalpot dilepas, terus arm ini yang sebelah kanannya dilepas, arm dudukan shoplifter, dan shoplifternya juga dilepas ya, bagian bawah aja baut ini nih, lepas aja yang bagian bawah. Terus thank you.
kampas rem depan udah selesai dan ganti olinya sudah ya, dan ganti apa kampas belakang udah kelar. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman yang suka oprek-oprek sepeda motornya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya untuk notifikasi video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.